Yang itu nampak macam satu hobi yang best tau. Tapi pernah juga ada saya punya kawan lah. Dia ajak saya untuk buat sesuatu hobi yang bagi saya, saya tak berapa minat. Sebab saya tak kenal orang kata macam kenapa best sangat buat hobi tersebut. Apa? Hobi apa tu? Memancing. Okey. Kan? Sama dengan saya. Muaz pun tak minat? Saya pernah minat tapi tak lepas saya tunggu lama ikan tu, saya tak dapat seni nak mancing tu. Betul. Kan? Bila saya tunggu, okey ke kau dapat ikan? Tak dapat. Lepas 3 jam, kau dapat? Lepas tak dapat. Tu saya pun tak tahu. Lepas tu duduk situ lama, kena gigit nyamuk dan sebagainya. Sebab itulah kita bukan orang yang sesuai untuk bercerita tentang hobi memancing ni. Okey. Jadi oleh kerana itu, kita bawakan kepada anda seseorang yang hobinya memang memancing. Kalau hobi memancing ni, anda bagi tahulah time, bagi tahu kat mana ada pot ikan. Kat situlah dia akan pergi. Tak ada masalah kan? Betul. Sebab itulah kita telah orang kata menjemput kawan kita secara virtualnya ada di dekat dalam TV bersama dengan kita, iaitu Aiman Tino. Selamat pagi, Man. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi Man, ni Fiona tak cakap tadi dia ada orang dah cuba ajak memancing tapi still tak datang minat tu. Macam Aiman ni mau tengok memang suka sangat memancing. Mungkin boleh bagi tahu apa bestnya memancing ni, Man? Okey, memancing mungkin orang yang tak suka mancing ni sebab dia tak nak tunggu lama-lama. Contoh, sebab mancing ni dia perlukan kesabaran. Lepas tu perlukan macam mana, ada perasaan hati yang ikhlas bila kita nak campak ataupun kita kena target. Kita kena agak-agak kat mana ikan duduk. Sebenarnya by heart juga. Benda ni by heart juga sebenarnya. Tapi macam mana Aiman boleh ada minat untuk memancing ni? Minat Saya tak pasti macam mana boleh ada. Cuma daripada kecil memang saya pergi mancing dengan ayah. Kalau bukan dengan ayah, saya akan pergi sendiri dekat lubang belakang rumah. Saya akan mancing sendiri. Yang ni sampai ke? Balik kena marah. Adakah yang ini tempat yang Aiman selalu memancing? Yang itu kolam. Bila dah besar baru ada duit, baru pergi ke mancing kolam lah. Macam dulu kan, sebelum ada duit kan, mancing kat lombong, kat sungai, macam tu je. Tengok ikan dia besar. Bila kat lombong kolam ni selalunya kena bayar dulu. Lepas tu dapat ikan tu, terpulang mana sama ada nak beli ataupun nak lepaskan mana kan? Betul. Tak kisahlah kalau ikan tu kita nak lepaskan pun kita kena bayar juga eh? Kena bayar ke, Man? Kalau lepas tak payah bayar lah. Kalau nak bawa balik kena bayar. Macam tu lah. Okey, Man, ada orang kata bila memancing ni dia punya keseronokan ni masa nak tarik tu. Bila dia tarik, kita layan. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tu Man, betul tak? Betul. Sebenarnya bagi seorang pemancing, itu benda nikmat yang kita tunggu sebenarnya. Bila ikan makan, kita akan macam mungkin kalau pemancing-pemancing yang baru, diorang akan takut lucut kan. So, diorang akan tarik cepat-cepat. Jadi, kalau macam Aiman, Aiman akan main dengan ikan tu. Walaupun ikan tu kecil ke apa, Aiman akan feel. Cik, acacang macam besar, layan dia. Ada seni dia jugalah. Biasanya Aiman selalu dapat ikan apa? Selalunya, kalau macam kolam, Aiman akan main air masin. Ikan siakap, ikan gacing, kerapu. Tahu tak? Tahu. Cik. Pergi supermarket ada tulis. Okey, berapa lama selalunya? Man, kita sebagai selalunya orang yang memancing ni, dia diberikan limit masa lah. Kalau pergi memancing tu, sehari, dua hari, tiga hari. Aiman, paling lama Man, pernah pergi memancing. Berapa lama Man? Paling lama tak pernah pergi mancing. Tak, paling lama pergi memancing selalunya. Pergi mancing. Dua hari, tiga hari. Paling lama saya pernah seminggu. Seminggu kita berkempen dan dekat sungai. Sungai Negara dekat mana? Dekat Pahang kan? Tak silap. Pahang. Seminggu dan kita mancing kat situ lah. Memang berkempen, masak ikan, bakar dan semua itu sangat-sangat seronok lah kita punya pengalaman tu. Aiman, ikan paling besar yang Aiman pernah pancing, saiz dia? Ikan paling besar memang pernah tarik. Cik, pernah tarik dah cerita mancing tu ni. Okey, paling besar memang pernah tarik. Bawa naik, besar-besar ni ada kot 14 kilo. 14 kilo. Lagi besar dari Aiman lah. Macam mana Aiman boleh tarik 14 kilo? Tak terputus. Ada tips tak? Ada tips tak? Dia tengok kepada kemampuan tali kita dan juga joran kita. Kalau joran kita kecil, kita dah tahu ikan tu besar. Jadi, kita tak boleh nak paksa dia. Kita kena layan dia. Kalau dia tarik, kita tak boleh nak sentak lagi. Kalau kita sentak lagi, kalau kita tahu kita punya
tali tu tak tebal kan, mesti akan putus. Sebab ikan tu akan sentap, kita pun sentap. Jadi apa? Kita dua-dua sentap. Dua-dua sentap. Tak ada apa-apa pun. Betul, tak dapat sentap. Man, okey, satu lagi lah nasihat kepada orang yang baru saja nak berjinak-jinak dalam mancing ni. Joran yang macam mana harus kita ada? Apa basic dia? Alamak. Tak apa, nak pastilah. Cuma kalau kepada orang kat luar sana yang lebih suka dengan casting. Casting ni campak tarik tu kan. Okay. Lebih baik gunakan one piece. Dia tak perlu cabut. Joran dia tak perlu cabut. Sebab one piece ni dia punya, bila kita campak tu dia lagi sedap, lagi ringan. Kalau two piece dia agak berat sikit. Dan kena tengok pada kesesuaian lah. Kita nak mancing ikan apa. Semua tu kena ambil tahu. Baiklah. Thank you Aiman, sebab ada sedikitlah menanamkan macam mana cakap, rasa minat nak pergi memancing. Okay. Alright, jadi Man, selamat memancing nanti. Sekarang tak boleh keluar lagi Man. Ya, yeah, betul tu. Jangan Man, nanti pergi lepak kat kolam, sejarah mungkin berulang. jangan. Okay. Bye Man, thank you. Bye. Bye. Okay.